Hai pawang. Lho Mbah kok langsung meneng Mbah? Juragane. Nggih, ketika bengok-bengok sampean kode dengan dua tangan jari ini langsung sakit toh Mbah? Saking apale keringete, Mbah. Awas, 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 sikile, sikile. Stop, stop, stop. Padahal Lho Mbah kok langsung meneng Mbah? Juragane. Nggih, ketika bengok-bengok sampean kode dengan dua tangan jari ini langsung sakit toh Mbah? Saking apale keringete, Mbah. Niki perasaane sampean pripun setelah dipelihara 4 tahun di kandang sini dan akhirnya kita angkut, kita mau bawa ke Jepara, ini perasaannya gimana Mbah? Ya aku anu Mas, ya melu seneng. Tidak seneng? Ya aku sih kelas, yeah. Ikut dari lepas, yeah. Oh. Selendek kuping Mbah. Nggih, pripun? Remen nggih? Kabeh dodo peni ben bati kabeh aku bati kono ya bati. Amin, 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 amin. Sono aku tetep aku gawe kaya ngene nah. Nggih. Ngene urung tak ijini, lha mbok ya rego sedulur urung tak kene. Oh, nggih ngoten nggih. Ngene aku ijini, ya hargane piro semonggo Mas. Nggih, nggih, nggih. Mengke dhewe dipadosi meneh nggih Mbah nggih. Tak gaweke aku teko njaluk nomere. Oh, nggih, nggih, siap. Ngene Mas Didi, nomere. Iso. Nek dadi takber. Mbah, rasane 4 tahun dipelihara. Mbah kan sering ya tengok kandang, lihat kandang ini bahkan mungkin ngasih makan ya, Mbah. Iya. Itu merasa kehilangan enggak, Mbah? Enggak. Enggak. Ikhlas sudah ya. Kode langsung menang. Ini rencana habis sapi ini terjual nanti beli babitan dan bakalan mencetak monster lagi ya Pak ya. Ini informasi yang saya dapatkan sapi ini pernah mau diangkut Bupati Klaten atau diangkat yang tinggi ya Mas. Nggih. Aku rong ikhlas terserah. Ayo ngoten. Mang yo apa yo nasibmu mau piye ya dapat judu. Nggih, berarti judune kula nggih. Alhamdulillah. Ini ya ikhlas. Nggih. Jadi ya pernah Mas aku kayak monster-monster ini. Nggih. Ini bisa kan aku rong kenal yang tinggi. Nggih. Yo cukup Klaten. Dengan kode sudah manut manut tapi kode kan sifatnya berkelangan kan ya nggih aku kok sistem bisnis enggak kelangan sudah ekonomi dua tang meh nggih lagi sifatnya tak gantung pro pangane bayang ini katul sifatnya istimewa katul ini Pak ya. Niki riyen beline saking pundi, Mbah? Purwantoro. Purwantoro. Saiki nek aku ora panjang anu Mas, kaya wong-wong kuwi sapi milih sing apik sing anu ndak. Iki contone iki dhisik ya, Pak ya. Nggih. Iki paling mahal dhewe, paling apik dhewe bentuk. Kalah. Sapi wis ora disenengi wong.
orang bisa nengimu uang, apa benar ini mas? Niki, muni padahal paling remen kulo niki. Jadi bisa saya meneng. Nggih. Niku kulo gantos nami nggih, Mbah nggih. Karep. Wah, tak gantos matador mboten, Mbah. Yo wis. Ah, matador. Mboten, Mbah. Matut. Yo, aku nek buka dikel lak gelekane matador. Nggih, siap, Mbah. Mungkin nek sampean golek niku Sultan Mursyid sapi Boyolali, wis sae sapa? Lembu Ageng, Lembu Ageng, Mbah. Nggih, niku mungkin enten nggih YouTube wonten, Mbah. Oh. Sampeyan mungkin ketinggalan. Sampeyan ki ambak nanti ngedusi niki, Mbah. Oh, ngoten berarti nek di luar kegiatan sampeyan ada pasien. Jenenge kelangenan nggih ngedusi, ngoten nggih. Ngedusi dina pindho Mas iki. Mulane opo nek penyakit mau kaki nyakitin nggih padahal ini kan PMK sapi-sapi monster nggih niku wau resepe nggih jaga kebersihan nggih Pak ya boten nggih ya nek isine istimewa Mbah nane isine ra kaleng-kaleng Mbah boten kaleng-kaleng saestu nane iki Mbah harus kan iku nggih nggih asmanipun sinten Mbah Mbah Man ya semuanya Mbah Man ini sampean sapi yang paling sampean kan diantara sapi lima ini kan mesti wonten sing paling istimewa menurutnya sampean sing paling istimewa Budi buat nenten semuanya istimewa kelangenan sudah tentu tinggi sapi ini asam rasi lawan oke oke ini saya sama mas ini serapnya nggih. Ini mboten koso iki. Nah, aku dong ngerti nek mbah. Yang saya herankan ini semuanya kok bertanduk, Mbah. Napa sampean hobi bertanduk napa memang bejane ini? Masalah sungguh, Mas. Nggih. Aku yang ini tergantung makanannya, Mas. Ngoten. Jadi, ya sing mengandung kalsium memang sengaja tak patake. Ada gitu. Nggih. Coklat. Cuma ndung kalsium. Makan mulai si cile-cile kuatnya nggo 1 ton. Ngoten. Ora perlu sikil sing gedhe-gedhe. Alah opo kuwi ya. Berarti resep untuk menjaga kaki biar kuat menahan bobot yang 1 ton itu kalsium, Mbah ya? Iya. Kalsium berupa kacang ijo. Oh, gitu nggih. Iya, poli. Bok barang iki ya, Mas. Debok nggih. Niki rencana damel kandang anyar napa mboten Mbah napa kandang ajeng niki Mbah. Lah niki juta aklet ta. Lah kae duwe. Mbur gadah. Gadah. Wah siap di sini niku nggih Mbah nggih. Kandang permanen neng. Kandang permanen siap di sini. Padahal itu kandang yang baru itu udah berdiri berapa bulan berapa tahun Mbah? Wah, wis. Jate kok Mas yang isin yang ngomong. Kene setahun Mas. Tapi kok mboten dileh Mbah? Mboten dileh niku pripun Mbah? Iki. Nggih. Mas sing maning sejarahe teng mriki ngoten. Iya. Oh. Niku tak gedene neng kene Mbah. Ngoten. Jadi mboten tahu medal babar blas niki nggih Pak. Lah wis tak kene. Sinar matahari ne apa kurang sinar? Nggih. Buka matahari. Nggih. Tapi ayam. Nggih. Oh, manut ge. Manut karo simbah. Manut. Nggih, matur suwun yang kathah Mbah Man nggih. Mugi-mugi sampeyan ikhlas kula angsal tadi nggih. Nggih. Nggih 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 nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kandangnya di samping kali lor ya. Nah ini kita lagi persiapan bikin pres. Nah ini bikin pres. Kita bikin pres. Nah ini kurangnya presnya ini. Ini samping kali ya. Los kali.